Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore jika kalian melihat video ini. Terima kasih yang sudah melihat. Kali ini saya akan ganti oli ya, guys. Nah, di sini ada torong oli dengan plastik, kunci shock dan olinya, dan juga ada kunci T8-12-10. Nah, kalau sudah siap peralatannya, siapkan. Di sini adalah motor saya adalah motor NMAX ya. Nah, di sini ada dua pembuangan. Kalau pembuangan total itu ada di bawah yang ini. Kalau pembuangan ganti oli sementara itu yang samping tadi. Dan juga di sini cek dulu, guys. Nah, oli saya kemarin sudah 1.500 lebih kayaknya. Udah lupa ganti. 2.700 ya. Nah, jangan lupa kita lanjut langsung buka tutup olinya dengan menggunakan tang ya, guys. Kita putar. Nah, gampang kok, putar aja, klik. Nah, jika sudah kita copot ya. Itu tutup olinya ada di sebelah kanan. Nah, di sini olinya di sebelah kiri. Karena saya buka total, mau ganti oli yang total, aku buka yang bagian bawah ya. Jadi di sini olinya jatuhnya di plastik, bukan di baskom ya. Jadi nanti tinggal ya, buang gampang. Pintar. Jangan lupa di situ ada pernya ya, ada saringannya juga. Ya. Jangan sampai jatuh ke oli, nanti kita acak-acakan tuh kayak saya. Jadi jatuh dan nyarinya dirogoh. Ya, nanti sesuai urutannya pemasangannya jangan lupa. Nah, di sini ditunggu sampai olinya habis. Nah, sebelum dipasang mur tutupnya, pirnya dibersihin sampai bersih dan mengkilap ya. Nah, itu jangan lupa sesuaikan urutannya. Urutannya seperti ini ya. Nanti ditahan dari bawah terus diputar pelan-pelan. Jika sudah olinya diambil tuh, olinya hitam banget. 2.700 baru ganti oli, ini telat banget saya. Biasanya 1.500 saya udah ganti. Tuh, kalau pakai plastik efisien, jadi baskomnya nggak kotor. Kotornya di plastik, plastiknya tinggal dibuang. Ya, kita siapkan kunci 19 ya untuk memutar yang di bawah. Putar dulu tadi menggunakan tangan. Jika sudah, olinya disiapkan atau dikocok-kocok sebelum dimasukkan. Di sini saya memakai oli Yamalu yang 1 liter ya. Jangan lupa menggunakan torong biar nggak ketumpeh-tumpeh. Oke, kita tuang saja. Olinya masih bening banget ya. Saya biasa pakai oli Yamalu terus sih dari dulu. Itu. Kalau dulu saya juga pakai Yamalu Sport juga pernah. Nah, jika sudah kita tutup puntir dengan tang. Jika semua sudah masuk, kita reset olinya, guys. Biar nggak lupa lagi, kita reset dan kita mulai dari nol ya. Jangan lupa tekan aja, cari yang trip, namanya trip oli. Jika sudah diklik trip oli ketemu, klik yang kanan satu kali, terus tahan. Jika sudah ditahan, nanti akan kembali nol. Oke, nah itu jadi nanti kita akan mengulang, memulai lagi dari nol. Dan jika kita sudah 1.500, kita ganti oli. Oke, mungkin cukup sekian untuk ganti oli harian saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih yang sudah like dan komen. Dadah, harian Ryan. Dadah, Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips ngirit.
Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih subscribe-nya. Dadah. Dadah.